Salam belajar dari materi fluida dinamis. Kali ini kita membuat contoh-contoh untuk fluida dinamis. Yang pertama, sebuah pipa memiliki sambungan penampang yang berbeda-beda seperti gambar. Ada empat jenis penampangnya dengan diameter dan luas yang berbeda. Pada penampang V1, kecepatannya 8 meter per sekon. Penampang 4, kecepatan alirannya adalah 4,8 meter per sekon. Yang menjadi pertanyaan, hitunglah berapa debit alir. Kemudian, berapa luas penampang 4, dan yang ketiga kecepatan aliran pada penampang 2 dan 3. Nah, mari kita lihat penyelesaiannya. Nah, kita buat dalam penyelesaian apa yang diketahui, kemudian apa yang ditanya. Nah, dan ini jawabannya untuk debit alir bahwa Q sama dengan A kali V, baik di penampang 1, 2, 3, dan 4, debit alirnya sama sesuai dengan persamaan kontinuitas. Dengan demikian, dari apa yang diketahui A1, V1, maka kita peroleh sebagai berikut. Bahwa luas penampangnya kita ubah dalam meter supaya satuan sama, maka diperoleh 1200 kali 10 pangkat minus 4 meter per sekon. Nah, meter kubik maksudnya ya. Meter kubik per sekon. Hasil lahirnya menjadi 0,2 meter kubik per sekon. Kemudian, bagian B dari luas penampang 4, kita peroleh bahwa Q tadi sudah kita dapat debit alirnya 0,12. Kemudian V4-nya adalah 4,8. Maka hasilnya adalah luasnya adalah 0,25 meter kuadrat. Dan kita ubah ke sentimeter ini ya. Sorry, ini sentimeter kuadrat ya. 250. Nah, ini kita kali 10 pangkat 4 dari meter kuadrat ke sentimeter ya. Ini sentimeter kuadrat ya. Sentimeter kuadrat. Selanjutnya untuk C, V2 kita peroleh dari Q per A2 yaitu 12 meter per sekon. Kemudian untuk V3-nya dari Q per A3 diperoleh 24 meter per sekon. Contoh yang kedua, sebuah pipa memiliki sambungan penampang yang berbeda dengan diameter masing-masing 15 dan 10 cm. Jika kecepatan aliran fluida pada penampang kecil ya, ini 9 meter per sekon, tentukanlah kecepatan aliran fluida pada penampang yang lebih besar. Nah, kira-kira seperti ini gambarannya, apa yang diketahui. Kemudian yang ditanya adalah V1, yaitu pada penampang yang besar ya. Karena pada penampang kecil kelajuannya 9 meter per sekon. Maka jawabannya sebagai berikut. V sama dengan A2 per A1 kali V2. Ini dari persamaan kontinuitas ya. A1 ke 1 sama dengan A2 ke 2. Jadi dengan demikian, karena luas penampang itu berbentuk lingkaran, maka kita menggunakan diameter di mana 1/4 VD kuadrat gitu ya untuk luas penampang. Maka D2 per D1 kuadrat. V-nya kita coret dengan setengah. Seperempatnya nanti. Kemudian hasil akhirnya adalah
Kita masukkan diameternya masing-masing ke sini. Dengan demikian hasil akhirnya adalah 4 meter per sekon, dimana ini adalah kita bagi nanti di sini 2, di sini 3. Berarti 2 kuadrat per 9 kali 9. Jadi 4 meter ya. Contoh yang ketiga, sebuah pipa mendatar memiliki sambungan penampang yang berbeda dengan luas masing-masing 10 cm2 dan 50 cm2. Jika kecepatan aliran pada penampang kecil, ya ini penampang kecilnya 6, dengan tekanan pada penampang kecil adalah 100 kPa atau 100.000 Pascal, tentukanlah kecepatan aliran pada penampang besar, berarti P2-nya gitu ya. Kemudian tekanan pada penampang yang lebih besar. Pertanyaan ketiga, debit air. Debit airnya berarti Q pada penampang yang lebih besar. Kemudian, berapa liter air yang mengalir pada penampang yang lebih besar dalam 1 menit? 1 menit berarti 60 sekon. Oke, mari kita kerjakan. Kita lihat dulu penampangnya, bentuk gambarnya seperti ini. Kemudian, oke, apa yang diketahui ditanya, kita tuliskan dulu 1 menit 60 sekon ya, volumenya nanti berapa. Jawabannya yang pertama bahwa dari debit alir kita peroleh bahwa Q1 sama dengan Q2 tentunya kan. Ini persamaan debit alir. Jadi kita dapat V2-nya 1,2 meter per sekon. Itu pada penampang yang besar ya. V di sini. Nah, di sini. Kemudian untuk penerapan Bernoulli pada pipa mendatar kan itu kita anggap ketinggiannya sama, mendatar berarti kan H1 sama dengan H2. Jadi kita peroleh rumusan yang ini. Dengan demikian, perbedaan tekanannya P1 kurang P2 sama dengan setengah rho kali P2 kuadrat kurang P1 kuadrat. Karena P2 yang ditanya, maka P2 sama dengan P1 tambah setengah rho P1 kuadrat kurang P2 kuadrat. Dengan memasukkan angka-angka yang sudah kita peroleh, di apa yang diketahui, maka diperoleh P2-nya adalah 117,28 kilopascal. Kemudian Q debit alirnya penampang 1, penampang 2 juga sama sesuai dengan persamaan kontinuitas, maka diperoleh 50 kali 10 pangkat 4 kali 1,2 meter kubik per sekon. Kita ubah ke liter ya, di mana 1 meter kubik itu sama dengan 1000 desimeter kubik per liter per sekon. Jadi 1 desimeter kubik kan 1 liter atau 6 gitu ya. Kemudian berapa volume yang mengalir, di mana debit alir sama dengan volume per detiknya, berarti volume sama dengan Q kali T. Kita ambil saja pada penampang 2. Pada penampang 2 yaitu ini 6,0 ini ya, 6 ini 6,0 liter per sekon tadi dari sini kali 60 sekon berarti 360 liter yang mengalir dalam 1 menit. 360 liter per menit berarti untuk 1 meter kubik kira-kira berapa menit ya? Oke, kira-kira 3 menit kurang. Sehingga satu bak 1 meter kubik bisa penuh. Kemudian contoh yang keempat, sebuah tangki yang tingginya H sama dengan 1,8 meter berisi penuh air dan ditopang menara setinggi Y sama dengan 5 meter seperti gambar di bawah ini. Mana gambarnya kita lihat dulu ya, seperti ini. Keran terbuka pada sisi datar tangki. Jarak mendatar X berarti yang ini yang mau kita cari dari keran tersebut adalah berapa meter jauhnya memacarnya gitu ya.
Kita lihat dari penyelesaiannya, kita buat dulu apa yang diketahui, kemudian yang ditanya, dan kita jawab. Nah, dari rumus penjabaran persamaan Bernoulli untuk air yang mengalir dari keran di dasar tangki ataupun di pertengahan atau di bagian sisi tangki, maka diperoleh rumusannya X sama dengan 2 kali Y H akar, gitu ya. Y-nya yang ini dan H-nya yang ini. Pokoknya dari penjabaran ini kan kita sebelumnya sudah pelajari bahwa X-nya ini sama dengan 2 akar Y-nya adalah jarak antara permukaan air ke keran. Nah, ini jaraknya. Kemudian H itu jarak antara keran ke dasar menara ini. Gitu ya, jarak atau tingginya gitu ya. Berarti X sama dengan 2 akar Y H, Y-nya adalah 1,8, H-nya adalah 5, maka 2 akar 9 berarti 2 kali 3 sama dengan 6 meter. Oke, gampang kan? Yang berikut, contoh yang kelima, sebuah tabung yang tingginya 2 meter berisi penuh air, zat cair dengan fluida ideal maksudnya ya, mungkin air gitu ya. Pada dindingnya terdapat 2 lubang kecil, jauh lebih kecil dari penampang tabung, artinya luas penampang kerannya itu kecil dibanding dengan tangkinya gitu ya. Y-nya sama dengan 1 meter, maka perbandingan antara V2 dan V1 ya. Maka kita lihat dulu gambarannya mungkin seperti ini gitu ya. Y-nya 1 meter, H-nya itu 2 meter, berarti antara ini ke sini ke keran yang di atas ini adalah 1 meter berarti kan. Nah, ini ke sini adalah 1 meter juga. Ya. Oke, mari kita lanjut penyelesaiannya. Kita buat apa yang diketahui, yang apa yang ditanya. Maka jawabannya adalah V2 sama dengan akar 2GH. Nah, untuk V2-nya hanya yang ini sampai ke sini gitu ya, berarti 2. Sementara G-nya adalah 10. Kemudian V2 banding V1 dengan rumus yang sama, V1-nya adalah 2 akar 2GH1. Ini ke sini H1. H1, ini tadi H2-nya. Nah, dengan demikian akar 2 per akar 1 sama dengan akar 2 per 1. Inilah perbandingannya. Akar 2 saja boleh. Contoh yang keenam, air mengalir dalam venturi meter horizontal seperti gambar ini gambarnya. Penampang yang lebih besar memiliki luas 2 kali luas penampang yang lebih kecil, 2 kali. Berarti V2-nya sama dengan 2A1. Berarti A2 sama dengan 2A1. Ya, penampang yang kecilnya ini penampang yang besarnya. Nah, demikian A1 sama dengan 2 kali A2, kira-kira seperti itu ya. Dengan beda ketinggiannya yang ini antara pipa vertikal 1 dan 2 itu adalah 30 cm yang ini. Nah, oke. Bedanya sesuai dengan rumus persamaan Bernoulli untuk venturi, maka tentukanlah V1, B, V2. Nah, mari kita buat apa yang diketahui dan ditanya, dan penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk penjabaran persamaan Bernoulli untuk venturi adalah V1 sama dengan akar 2GH per H1 per A2 kuadrat kurang 1. Berarti A1 per A2 kuadrat gitu ya. Berarti nah ini kita coret yang ini enak ya. Kemudian perbandingan tadi kita masukkan A1 banding A2. Nah, untuk
Ini mari kita lihat. Oh ya, 2A1 ya, betul ya tadi. Sorry, kita lihat dulu. Yang ini 2A karena perbandingannya adalah 2A2 per A2, benar itu tadi ya. Kita lanjut bahwa setelah kita masukkan angka-angkanya, maka akar 5,8 per 3 yaitu 1,4 untuk B1-nya. B2-nya kalau sudah dapat B1, sebenarnya sudah bisa kita dapat B2-nya. Ini B2 ini ya, B2. Ini B1. Oke, dapat. Sorry, batuk. Kemudian contoh D7, benturi meter tanpa manometer, di mana beda ketinggian pada pipa vertikalnya 3, perbandingan luasnya 2 banding 1. Mirip dengan soal yang tadi, tetapi di sini benturi tanpa manometer seperti ini. Oh ya, B1-nya berapa? Ya, kita tulis apa yang diketahui dan ditanya apa, maka kita jawab dengan rumus yang tadi juga, sama seperti tadi ya. Jadi tadi sudah ada sebagai contoh, maka ini juga sudah bagi kalian kan. Ini mengulang penyelesaian dengan menggunakan rumus pada benturi tadi. Contoh yang ke-8. Ini penerapan hukum Bernoulli pada pesawat terbang, yaitu dengan luas sayap 20, kemudian kecepatan udara di atas sayap 300 meter per sekon, di bawahnya adalah 250, dengan massa jenis udara 1,2 dan gravitasi 10. Maka gaya angkat pesawat adalah berapa? Sini ada pilihannya seperti ini. Oke, kita tulis apa yang diketahui dan apa yang ditanya, yaitu delta F-nya ya, gaya angkat pesawat. Rumus persamaan Bernoulli untuk gaya angkat pesawat, yang ini. Ini sudah kita jawabkan. Dengan demikian, kita masukkan semua angka-angkanya ini ke dalam rumus. Maka kita peroleh hasilnya adalah 330 kN. Nanti kalian bisa coba untuk penyelesaian ini. Itu hitungannya saja. Oke, demikian untuk contoh pembelajaran soal untuk fluida dinamis.